wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadallah ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli sayyidina wa sayyidina Muhammadin nabi yaumi lalali wa sabil salim amma badu. Ya, saudara semua, Legend Sumping di Egi Gaut Channel. Jadi malam ini saya lagi bertamu ya ke tempat teman saya di sini. Daerah masih kawasan Tangerang lah, saudara. Jadi di sini saya mau ya istilahnya sharing lah sama teman saya, cuman kebetulan lagi nggak ada nih orangnya. Tapi pas saya duduk di sini tadi agak lama ya sedulur, saya mendengar seperti ada bisikan gitu sedulur. Cuman intinya kita pastikan dulu ya itu maunya apa, karena dia mengarah ke adalah nanti kita tunjukkan dia mengarah ke sana. Tapi sebelum kita lanjut nih, jangan lupa di subscribe ya di Egi Gaut Channel. Jadi di sini nih kebetulan di sini banyak pepohonan tuh, bisa kalian lihat ya, pepohonan, tanaman di sini. Tadi pas saya lihat-lihat di sekitar sini, Pak Kak Cisoka jen, karena dia nungguan ya gak, nungguan hela, baru iseng nunggu, ya. Itu orang tuanya teman saya nanya biasa. Jadi sedulur nih di sini bisa kita lihat nih, banyak sekali tanaman ya. Banyak sekali tanaman di sini nih, tanaman. Tapi tadi pas saya kesini sedulur ya, saya seperti ada bisikan gitu sedulur. Di sini adem, rasanya itu adem. Di sini adem. Banyak sekali pohon di sini. Nah, mengarahnya itu ke arah sini sedulur nih. Ke arah sini. Cuman nanti saya juga nanti izin ya ke teman saya sebelumnya. Ini bisa kalian lihat nih, kosong ya, kosong di sini. Enggak ada apa-apa ya di sini. Saya ngerasainnya di arah sini sedulur nih. Entah apa ya, benda, seperti ada benda di sini tuh sedulur. Ini kebetulan lagi bambu kuning nih sedulur, bambu. Nih, kita coba dulu ya. Soalnya ini bukannya narik ya, jadi seperti dikasih tahu. Dan cukup gede nih energinya di sini sedulur. Ini ada di pohon ini sedulur. Ini bisa dicek kan, coba dilihat. Iya. Jadi mungkin di sebelah sana dilihat ya, takutnya ada apa nih, polos ya. Sedulur, ini ada seperti cincin sedulur. Jadi ini kita sebetulnya apa ya, maksudnya unik juga nih, kan ini unik banget ini. Oke, kita sambil duduk, kita sambil duduk. Oke, sadulur, ini cukup unik juga ya, ini cukup unik banget. Soalnya tadi pas saya di sini itu, ya tadi ngobrol sama ini teman saya ya. Tadi saya cerita seperti ada bisikan gitu, kebetulan di pohon tadi itu sebenarnya orangnya lagi gak ada, cuman lagi banyak keluarganya, kita gak bisa agak teriak-teriak karena saya ngomong ke teman saya yang izin seperti ini ya. Oke, sedulur, jadi intinya apapun ya, seperti ada bisikan, gaib atau apapun itu, kalian harus terlebih dahulu dicerna dulu ya. Jangan kalian langsung, wah ini sepertinya dari nenek moyang atau gimana. Nah, itu bisa jadi tipu muslihat dari sosok makhluk halus itu sedulur. Jadi intinya kalian harus banyak, jika kalian mendengar suara itu, kalian banyak istighfar, sahadat, salawat, seperti itu ya sedulur. Takutnya itu suara yang menyesatkan itu sedulur ya. Pokoknya ambil positif dari tayangan tadi, balik lagi ke channel saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Egi Gaut Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.